bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu rasulillah alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Arfiyah Ibnu Malik dengan syarah Ibnu Aqil rahmatullahi lima. Kita sudah masuk bahasan hal. Sebutkan pada pertemuan terlewat bahwa hal itu adalah sifat wasfun, fadlah. Demikian juga ia tambahan. Kemudian dinasab sebagaimana contoh disebutkan oleh Ibnu Malik. Berikutnya qala rahmahu taala wa kaunuhu muntakilan mustaqon yaqlibu lakin laisa mustahakon. Ini wa kaunuhu, ini keadaan hal kebanyakannya, ya yaqlibu kebanyakannya adalah muntakilan. Jadi sifatnya bukan terus menerus tetapi muntakilan, berpindah-pindah. Seperti mamanya datang Said menaiki kendaraan mamanya. Jaa Zaidun raqiban. Kadang-kadang dia masyian, berjalan. Ini muntakilan. Mustaqon, mustaq diambil dari yang lainnya. Ya, mustaq bukan jamid, ma'ruf. Yaglib, ya ini kebanyakan. Memenangkan di sini maksudnya kebanyakan. Lakin laisa mustahakon, akan tapi tidaklah itu mustahakon. Ini mesti harus seperti itu. Ada juga yang di itu apa? Bukan muntakilan, dan kadang-kadang juga ada yang tidak mustahakon. Tapi kebanyakannya muntakilan mustahakon. Qala Ibnu Aqil rahimahullah, al-aksar bilhal antakuna muntakilah mustahakota mustahakoh. Kebanyakan di dalam hal ini, keadaannya hal ini bagaimana antakuna muntakilan? Ya adalah muntakilan dan mustahakoh. Bagaimana al-intikol, mana intikol apa? Ala takun mulazamah lil muttasif biha. Di keadaannya tidaklah mulazamah atau mulazimatan, terus menerus seperti itu. Lil muttasif, untuk yang disifati biha dengannya. Nahwu contohnya dengan lebih jelas, ja'a Zaidun raqiban. Halnya mana ini? Raqiban. Ini datang Zaid dalam keadaan berkendaraan. Maka raqiban di sini adalah muntakilan dia, muntakilatan. Fa raqiban, maka raqiban di sini wasmun muntakil. Dia sifat yang berpindah-pindah. Maksudnya apa? Dijawasi infikagi, karena bolehnya untuk berpisah dengannya. Ya, tidak mesti Zaid ini selalu berkendaraan. An Zaid, dari Zaid, biayajia masyian, untuk datang dia dalam keadaan berjalan kaki. Nah itu ya, ini makna muntakil. Waqad taji'ul hal ghairu muntakilatan ghairu muntakilatin. Ya kadang-kadang datang hal itu apa? Dia tidak muntakilah. Berarti apa? Ai wasfan laziman. Ini sifat yang terus-menerus pada diri dia. Ya kan demikian. Terus-menerus ada pada yang disifati itu sahibul halnya. Nahwu contohnya da'utullaha sami'an, aku berdoa pada Allah. Maful bih, Allah di sini sami'an sebagai halnya. Yang mana sifat sami'an di sini, hal ini adalah terus-menerus bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah punya sifat ya as-sami' mendengar. Nama as-sami' sami' juga. Ya jadi sami'an seperti ini tidak pernah terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini wa khalaqallahu az-zarafata yadaiha atwala min rijlaiha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan az-zarafah, ini jerapah, ada di zaman dulu juga. Yadaiha, tangannya dia ini apa? Atwal, lebih panjang. Min rijlaiha, kedua tangannya lebih panjang daripada kedua kakinya. Yang depan lebih panjang daripada yang belakang. Ini halnya mana? Atwala. Ya ini kan selalu bersama dengan apa? Jerapah ini, sifat seperti ini, lebih panjang ini. Dua tangannya lebih panjang daripada dua kakinya, ini sifat yang selalu. Ya berarti datang dalam keadaan apa? Laziman. Ini. Demikian juga waqalu, ucapan penyair. Faja'at bihi sabtal
idami kanama amamatuhu atau imamatuhu baina rijali liwa'u. Nah, di sini ajaat, maka datanglah ya bihi dengannya, disebutkan di sini fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya hiya, maka dia datang dengannya sabtal idomi. Nah, di sini sabtal idomi disebutkan oleh Muhyiddin wa ta'ala khusnul qamah, bagus bentuknya, badannya itu bagus ya, dengannya sabtal idomi, sebutkan syaitnya ini sabtal idomi. Mungkin orang bertanya, sabtal idomi ini mutuh-mutuh filaih, mutuh filaihnya ma'rifat kan al-idomi, berarti menunjukkan apa? Menunjukkan ma'rifat. Nah, bagaimana ini? Adalah hal itu kan dia nakiroh, asalnya adalah nakiroh. Sebutkan oleh Syekh Qaid di sini, ini idofatu lafziyah, ini idofatu lafziyah latufidu ma'rifat, tidak mengandung ma'rifat. Jadi sabtal idomi walaupun dia itu ya al-idomi ma'rifat, tapi tidak mengandung apa? Tidak mengandung ta'rif ini. Nah, ini banyak bisa menyelesaikan permasalahan yang banyak kita dapati. Kadang kita dapati loh, ini kenapa dia diidofakan pada ma'rifat, berarti ma'rifat. Oh, ternyata demikian disebutkan. Jadi sabtal idomi ini tetap dikatakan dia apa? Tidak mengandung apa? Tidak mengandung ta'rif. Ya, sabtal idomi ini adalah halnya ini. Maka datang dia ini, perempuan ini, dengannya sabtal idomi, dengan dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang bagus bentuknya. Ya, demikian. Karena imamatuhu, seakan-akan imamahnya baina rijal, datang ini berarti disebutkan kepada hiya. Jadi seakan-akan imamahnya dia itu baina rijal, di antara laki-laki yang lain, liwa'u. Liwa'u disebutkan, liwa' sendiri itu kan seperti bendera. Ini dunal alam, di bawahnya bendera. Ini ukurannya lebih kecil. Dimaksudkan di sini apa? Tamul khalq tawil, ini penciptaannya atau bentuk tubuhnya itu adalah sempurna, panjang. Diibaratkan dia itu di antara orang-orang yang lain itu seperti bendera. Ya, demikian. Jadi yang menjadi saya di sini adalah sabtal idomi. Ini adalah apa? Dia bukan mentakil, tapi terus-menerus bentuk ini seperti ini ada pada diri orang tersebut. Maka disebutkan oleh Ibn Nakil, fa sami'an, ya sami'an tadi di lafadz khalaqallahu az-zarafata. Demikian juga wa'atwala wa'asabata ahwal, ini adalah semua adalah hal itu. Wa'ya usafu lazimah, dan dia adalah sifat-sifat yang lazimah, tidak berpisah kepada sahibul halnya ini. Waqad ta'til halu jamidatan, ya datang juga hal ini dalam keadaan jamid. Nah, berarti bukan apa? Berarti bukan mustaqon. Banyak suruh dalik, dan banyak demikian itu fi mawadhi, di beberapa tempat. Dzakaral musannifu ba'daha, musannif ini Ibnu Malik menyebutkannya sebagiannya, biqauli dengan ucapannya, ini syair berikutnya. Banyak suruh jumudu, ini banyak jamid, bukan mustaq. Fi si'rin, si'rin di sini adalah harga, saman. Ya, bukan syair bukan, tapi si'rin di sini yakni harga. Wa fi mubdi ta'awuli, mubdi ini tampak, dan di dalam yang tampak dia itu ditakwilkan. Bila takaluf tapi tidak sulit, yakni takwil tapi bukan takwil yang memaksakan diri. Memang seperti itu. Seperti apa? Kabihu muddan bikada, jualah dia ini barang itu muddan. Ya, muddan ini kan apa? Satu mud. Ya, demikian. Ya, berarti dua genggaman, dua telapak tangan. Bikada dengan sekian, ya, dengan satu dirham namanya, kan demikian. Jadi mudan di sini hal. Ya, dan dia dalam badan apa? Dalam badan bukan apa? Bukan ustaz. Tapi ini kenapa? Karena dia syair. Ya, ini menunjukkan saman, harga. Demikian juga ayah dan biadin. Nah, ini ditakwilkan. Ya. Ya, ini jualah dia barang ini yad dan biyadin, langsung dibayar munajasatan. Nanti disebutkan oleh Ibnu Akil munajasatan, ini bayar langsung. Nah, ini yad dan biyadin juga ya, dia bukan apa, bukan mustaq, tapi apa, dalam keadaan jamid. Waqara zaidun asadan, ini berlari atau berputar
atau naik Zaid itu dalam badan asadan, seperti singa. Nah, ini kan ditakwil berarti. Asadan dia apa? Ini jamid. Aika asad. Nah, ini seperti asad. Nah, ini yang disebutkan oleh Ibn Aqil. Ya, disebutkan di sini oleh Ibn Aqil sedikit, kita sebutkan. Yukziru maji'ul hal jamidatan. Banyak datangnya hal itu dalam badan jamid. Indalat ala seirin. Apabila menunjukkan seir, jual. Nah, ini apa? Harga. Menunjukkan harga. Nahu seperti bihu mudan bidirhamin. Jualah barang ini, ya, jualah dia ini dengan satu mud, ya, satu mudnya dengan satu dirham. Nah, seperti mudan di sini kan dia jamid. Fa mudan, maka mud di sini halu jamidah, hal dari jamid. Ya, hal jamidah ini hal yang dia itu jamid. Bukan apa, bukan mustaq. Wa ya fi ma'nal mustaq, dan dia ini maknanya makna mustaq. Idil makna, yang mana maknanya, maknanya apa? Kalau di dibuat mustaq, bihu musa'aron. Nah, itu. Jualah barang ini, atau jualah ini, atau jualah dia musa'aron dengan harga. Ya. Kula mudin bidirhamin. Ya. Dengan harga setiap mud dengan satu dirham, kan demikian. Ya, insya Allah ini dulu. Subhanallah.